Selamat siang, jumpa lagi ya di YouTube channel Cooking Meme ya guys ya. Siang hari ini kita mau masak sayur ya. Sayurnya sangat sederhana ya guys ya, dan sangat simple lah. Nama menunya, nama sayurnya usus ayam masak nanas masak pedas ya guys ya. Nah guys, saya akan tunjukkan bahannya. Ini ada usus ayam, saya sudah agak cencang sedikit lah, kasih halus sedikit ya guys ya, supaya bumbunya meresap ya guys ya. Dan ini ada nanas ya, karena saya sudah potong sisa kami makan kemarin ya guys ya. Dan ini ada cili padi karena mau masak pedas. Ada bawang putih, bawang merah, dan ada sambal udang kering ya. Nah guys, sekarang kita akan api panaskan minyaknya dan kita masak guys. Guys, minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih, bawang merah ya guys ya. Kita gaul. Kalau kalian usus saya masak nanasnya campur apa guys? Kalau saya ini sudah mulai saja ya guys ya. Makan sekarang serba mahal ya guys ya. Harganya serba naik, jadi kita masak apa seadanya sajalah. Masukkan sambal udang keringnya, karena kita mau masak pedas ya guys. Ini ya cukup pedas juga ya guys ya, karena kita mau lebih pedas lagi ya guys ya. Kita masukkan usus ayamnya. Kalau dekat sini dinamakan usus ayam atau perut ayam gitu ya. Ini paginya kita agak lambat sedikit ya, kita letak ya guys ya. Lalu kita masukkan nanasnya ya. Kalau kalian nak lebih pedas, rempah-rempahnya mau lebih banyak ya, mau enak lagi ya, kalian tambah-tambah lah ya guys ya. Lalu kita tutup, kita tunggu air amis ayamnya keluar dan air nanasnya keluar guys ya. Guys, sudah kering ya air amisnya ya guys ya. Nah, kering ya, sudah tinggal minyak ya guys ya. Terus kita masukkan airnya sedikit. Pakai santan boleh ya guys ya. Dan kita masukkan cili padinya. Lalu kita masukkan penyedap rasa. Atau ajinomoto ya guys ya. Dan garam. Juga serbuk lada ya guys. Lalu kita gaul ya guys ya. Enak guys. Oke, lalu kita tunggu ya guys ya, sekejap baru kita angkat ya guys. Dan pun siap ya guys ya. Dan simpan kuahnya sedikit ya guys ya. Ini enak gas, enak gas. Kita matikan apinya dan kita angkat ya. Oke guys, kita hidangkan guys. Nah guys, inilah dia ya hasilnya. Usus ayam masak nanas masak pedas dah pun siap ya guys ya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau bermanfaat bagi kalian, kalau kalian suka juga, jangan lupa ya subscribe, comment, like and share ya guys ya, juga tombol loncengnya guys ya. Dan semacam biasalah, kalau kalian lihat video saya, kalian komen, dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Nah guys, inilah dia hasilnya ya guys ya. Sangat enak, sangat pedas. Kalian lihatlah kuahnya guys ya, merah merona ya guys ya. Udah selera ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye bye. Thank you.